tapi dengan kegiatan ini dapat bersama-sama satu tanah hati tekad. Menyambut hari ulang tahun yang ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022 mendatang, Persekutuan Kaum Bapa Jemaat GKI Silo Endrop melakukan pembersihan dan pengecatan taluk di sepanjang ruas jalan protokol depan SMP Negeri 5 Jayapura hingga pertigaan PTC Endrop. Guru Jemaat GKI Silo Endrop DB Rotabui diwawancarai Noken Live mengatakan, lewat kegiatan ini ada kerjasama dan kebersamaan di antara kaum bapa, tetapi juga sebagai warga negara yang baik dalam memeriahkan HUT RI ke-77 tahun 2022. Apa nih kegiatan ini, bapak-bapak yang tadinya itu mungkin sibuk dengan aktivitas masing-masing, tapi dengan kegiatan ini dapat bersama-sama, satukan hati, tekad, tidak saja untuk ada dalam persekutuan orang-orang percaya, tetapi juga untuk menyambut hari kemerdekaan bangsa dan negara kita. Pekerjaan pengecatan taluk dan bahu jalan oleh PKB Silo Endrop merupakan program padat karya dari Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura dalam rangka menyambut HUT RI ke-72 sekaligus turut berpartisipasi dalam program pemerintah Kota Jayapura. Melvian Respa Mangguri, Noken Live melaporkan.